Pak, saya mau tanya, Bapak namanya siapa, nanti sebut, terus Bapak dari SSB mana, mengantar anaknya. Yang pertanyaan saya, bagaimana menurut Bapak tentang kompetisi APSI Sulsel Cup ini? Ini kan berbasis kompetisi, bukan turnamen yang satu hari, bukan. Ini panjang, dia satu bulan lebih, hampir dua bulan ini. Bagaimana menurut Bapak tentang kompetisi tersebut? Terima kasih, Coach Marwan. Nama saya Atar, dari LSS Belopah, Kabupaten Bogor. Apresiasi yang sangat luar biasa buat APSI Sulsel telah menggelar kompetisi atau kegiatan ini kurang lebih satu bulan setengah lamanya. Antusiasme anak-anak atau sekolah sepak bola di Bogor Raya khususnya dengan adanya kegiatan-kegiatan begitu sangat besar, sangat luar biasa, sehingga mereka betul-betul mempersiapkan diri baik fisik maupun mental untuk menghadapi kegiatan-kegiatan ini yang bermain, belajar, yang bergembira. Ya, bergembira. Ya, itu yang jadi. Oh, ini ya, salah satu dua orang anaknya ikut kan? Ya, ada usia 10 dan Asa udah usia 12. Ya. Nah, perasaannya ketika anaknya bermain, anaknya juga bagaimana, happy kah, senang kah? Ya. Happy, orang tuanya bahagia, ya menurut Prof. Marwal bahagia itu susah loh anak-anak itu, jadi mereka datang bermain gembira dan bahagia, salah satu moto yang di dalam APSI Sulsel ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut, Coach. Kami harap itu kalau boleh berjenjang usianya lagi, sehingga kedepannya muncul bibit-bibit juga lah untuk Sulsel ini ke depan. Jadi ini saya dengar ini Pak dari LSS ini ada orang tua yang lagi sakit ke apa, dia antusias saya datangnya. Ya. Coba diceritakan itu Pak. Ya. Kemarin dia komen bahwa kurang sehat, tapi dia usahakan datang hari ini untuk bagaimana melihat anaknya bisa bermain sehingga ada antusiasme tersendiri lah bagi anak-anaknya untuk bertanding hari ini ketika didampingi sama orang. Jadi orang tuanya juga ikut bahagia. Orang tuanya ikut bahagia. Ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan kita bangkitkan kembali. Sukses APSI Sulsel. Sama-sama.